Adakah adik-beradik layak menerima zakat? Jawabnya, tengok siapa yang beri zakat. Baik, abang nak keluar zakat. Nak beri siapa? Nak beri ke adik? Boleh. Syaratnya bukan atas asnah fakir miskin. Kita orang kaya, kontraktor abang. Adik kita ada duduk di Wakar Tapis seorang. Faham tak lagi? Dia bukan miskin, kita nak beri ke dia. Kalau dia miskin, tak boleh. Sebab bila adik kita Wakar Tapis tu miskin, abang wajib beri nafkah. Bila dah wajib beri nafkah, tak sah beri zakat. Faham tak lagi? Ha, contohnya adik kita tu dia perlu 200 sebulan, tak cukup hidup dia. Abang yang duduk di Bukit Limang ni wajib kena wii 200. Tak wii berdosa tiap bulan. Dosa, dosa, dosa. Faham? Walaupun kita tak berahi dengan adik kita tu. Walaupun kita baloh dengan dia 600 tahun. Faham? Wajib kena wii juga tambahan nafkah. Tetapi kalau nak wii ke adik tadi atas dasar lain. Contoh adik kita ni berhutang. Adik kita ni sabilillah. Adik kita ni muallah, boleh. Faham tak ke? Soalan seterusnya.